Kenapa nasib saya begini? Dari dulu saya selalu dituduh mencuri. Gue akan ngebuktiin kalau lo emang gak bersalah. Dan gue akan segera ngebebasin lo dari tahanan. Ini pak, saya menemukan kunci locker pak. Sepertinya milik Suci pak. Ada apa emangnya? Gue mau nanya soal kunci ini. Aduh, itu kan kunci locker Suci. Kenapa bisa dia yang pegang? Aduh, pasti tadi jatuh dari tas gue. Gimana dong kalau ketahuan? Bisa-bisa, aduh gawat nih. Ah, Denny sayang, kuncinya kasih ke aku aja, biar aku yang ngurusin nanti. Ngapain lo yang ngurus? Nevi itu kan sahabat aku, jadi aku tahu sifatnya kayak gimana. Mendingan biar aku yang ngurusin aja. Jadi kalian berdua bisa langsung kerja lagi. Terus gak usah terlalu mikirin hal ini. Aku juga gak setuju sih Nevi lapor polisi. Nanti biar aku bilang ke dia deh supaya gugatannya dicabut. Tenang aja ya. Enggak. Gue mau mastiin kalau Nevi mencabut gugatannya ke polisi. Yaudah, kalau gitu biar gue kabarin Suci. Apaan sih? Sayang, dengerin dulu dong. Sekarang kan kita emang tahu kalau semua ini salahnya Nevi. Tapi kamu gak bisa main masuk gitu aja ke kamarnya dia. Kalau misalnya dia ketakutan, terus dia juga gak ngaku gimana? Kasian Suci kan sayang. Dia gak bisa langsung keluar dari tahanan. Terus mesti tunggu pengakuan Nevi dulu. Dan prosesnya itu kan sangat lama. Sementara kalau misalnya aku yang masuk, aku kan sebagai sahabatnya dia. Aku bisa ngebujukin dia hingga akhirnya dia setuju. Dan kemungkinannya itu sangat besar dibanding kamu. Gimana? Denny sayang, jawab dong. Jangan diam aja. Iya. Yeah. Apa gue udah keterlaluan ya? Udah bikin Tari tersesat di hutan. Jadinya sekarang gue dihukum Tuhan. Dika jadi ikut-ikutan hilang deh. Sin, lu tenang aja ya. Gue yakin banget kok kalau Dika pasti bisa balik lagi ke sini. Kalau enggak, kita telepon polisi hutan aja. Siapa tahu kan mereka bisa bantuin kita. Teman-teman. Dika. Teman-teman, Dika pulang. Dika. Sin, Dika sin. Dika. Sedihku sedih. Hatiku sedih. Merasakan semua ini. Sedihku sedih, hidupku sedih. Ku jalani tanpa kebahagiaan. Ku hanya bisa I'm
gimana? Sayang, semuanya oke. Aku berhasil ngebujuk Nevi supaya dia mau telepon polisi untuk mencabut semua gugatannya. Jadi Suci bisa keluar. Makasih ya. Emang benar, Suci keluar dari penjara dan rencana gue batal. Tapi masih ada satu yang sukses. Sekarang Dennis sudah gak benci lagi sama gue. Aku diantar Pak Polisi dan dikasih waktu cuma sebentar. Emangnya ada berita apa, Mas? Ya, beritanya cukup penting. Soal bukti yang akan bisa ngebebasin kamu. Apa? Bukti apa, Mas? Nanti aku jelasin semuanya ya. Tapi aku kesini cuma pengen ngasih tahu kamu kalau kamu itu akan bebas. Makasih ya, Mas Bayu. Makasih. Betul? Betul, Pak. Tolong tanda tangani. Di sini. Makasih ya, Pak. Ayo, Suci. Aku ingin kamu memeluk aku. Kayaknya Suci marah sama gue. Kenapa ya? Kita pulang bareng yuk. Nah, ntar kita mampir dulu di warung favorit kita. Kita makan nasi goreng. Yuk, mau yuk, please. Ya udah deh, kita bisa ya. Sampai jumpa besok ya. Dah. Erik, lu kok jadi bingung gitu sih? Kita jadi jalan kan nih? Ayo dong. Kita kan udah lama gak nongkrong di tempat itu, ya kan? Sebetulnya gue pengen sih jalan. Cuman lu kan tahu gue lagi dihukum sama kepala sekolah. Ntar gue malah ditambahin sama bokap gue lagi kalau kelayapan. Kalian aja deh, ya. Gue duluan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Alhamdulillah, Suci. Akhirnya kamu pulang juga, cantik. Oma kangen banget, sayang. Oma, Suci kangen banget sama Oma. Oma juga kangen banget sama kamu, sayang. Sekarang udah gak perlu sedih lagi. Ye benar-benar bikin masalah. Ye vervelend. Ye kotor, ye bau, ye busuk. Gara-gara ye Eka jadi susah. Dan gara-gara ye keluarga Eka semua jadi heboh. Ye, jangan pernah berpikir kalau Eka tidak akan melakukan sesuatu. Nih. Ye pasti akan Eka tendang dari rumah ini. Gara-gara ye Eka susah.
Gara-gara Ye keluarga Ye tercerai berai. Ye memang penggoda dan perayu laki-laki. Nasib aku selalu dimusuhin orang. Apa aku emang bikin onar? Apa aku emang cewek penggoda? Suci, lo kenapa? Lo sakit. Suci, berhenti. Sakit dan sedihnya. Aku berhenti bukan karena kamu suruh aku berhenti. Tapi ada hal yang harus aku katakan sama kamu. Terima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratapan saya membasahi hidupku. Laki-laki macam apa kamu? Kamu gak bisa percaya sama orang lain. Yang dapat mengusir pahit. Kamu gak percaya kan kalau aku gak mencuri? Gue percaya kok sama lo. Kenapa kamu gak jenguk aku di tahanan? Sekalipun keluarga kamu, bahkan Tante Anet yang gak pernah suka sama aku, dia pun jenguk aku. Tapi kamu datang ketika Mas Bayu sudah membebaskan aku. Kenapa? Kamu gak percaya sama aku karena aku miskin. Karena kamu berpikir orang miskin itu pasti mau mencuri. Aku gak akan pernah bisa jadi teman kamu. Karena aku gak bisa buat kamu percaya sama aku. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah bisa jadi teman aku. Suci, tunggu. Lo gak pernah mau ngedenger penjelasan gue. Kenapa sih? Lo gak pernah mau percaya sama gue? Lo cuma mau percaya sama Bayu. Apa yang aku lakuin sekarang? Sama persis apa yang selalu Mas Denis lakuin sama aku. Gak pernah mau dengerin penjelasan orang, gak pernah mau dengerin omongan orang. Buat apa aku harus dengerin omongan orang, sedangkan orang itu gak pernah tahu apa artinya seorang teman. Kita emang gak pantas buat berteman. Karena lo emang gak pantas jadi temen gue. Kita beda. Karena lo. Kamu gak jenguk aku di tahanan. Sekalipun keluarga kamu, bahkan Tante Anet yang gak pernah suka sama aku, dia pun jenguk aku. Tapi kamu datang ketika Mas Bayu sudah membebaskan aku. Kamu gak percaya sama aku karena aku miskin. Karena kamu berpikir orang miskin itu pasti mau mencuri. Aku gak akan pernah bisa jadi teman kamu.
Karena aku gak bisa buat kamu percaya sama aku. Suci, kenapa lo selalu salah ngertiin gue? Kenapa lo gak pernah ngeliat kalau gue sebenarnya peduli sama lo? Kenapa cuma Bayu yang bisa lo ngertiin? Gue udah berusaha keras untuk nyari bukti kalau lo gak bersalah. Tapi lo malah berterima kasih sama Bayu dan pergi sama Bayu. Udah gitu lo nuduh kalau gue gak ngelakuin apa-apa buat lo. Lo tuh bener-bener mikir kalau gue cowok brengsek. Kenapa sih? Gue gak betah tinggal di rumah ini lagi. Kalau Suci benci sama gue harus pergi dari rumah ini. Kalah apaan? Lu gak sportif jadi orang ya. Pan lu kalah, gue menang. Buktinya si Suci balik lagi ke rumah ini gak terbukti bersalah kan. Kudunya lu yang masuk penjara. Lu nuduh orang sembarangan. Kok Eka disumpahin masuk penjara? Asal Mami tahu ya, kalau sampai Eka masuk prodeo, Yei temenin Eka di dalam. With a well. Enak aja. Gue satu sel sama lu. Gue kagak mau. Lu bawel. Heran, punya mertua hanya bisa bikin hove pen, pusing kepalanya. Ribet. Ini anak Mami, mau kemana? Pergi. Iya mau pergi, ini udah malam. Iya mau kemana? Dennis! 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 Dennis bicara sama Mami. Iya mau kemana? Ada apa? Aduh, Bayu! Mami! Papi, Dennis mau kabur! Dennis! Aduh! Dennis, ada apa? Kamu mau pergi kemana? Den, gak semua persoalan diselesaikan dengan kabur kayak gini. Dennis, kamu marah sama siapa? Ngomong dong sama Oma, biar Oma nanti yang stut. Dennis, ini pasti gara-gara Suci. Kamu mari kemari. Itu anak memang pembawa sial di rumah ini. Hei, lu ngomong apa? Ulangin sekali lagi. Udah gak usah dibela-belain lagi, Mami. Jelas-jelas Suci kom-kom mari kemari yang bikin masalah. Suci! Suci kom-kom mari kemari! Suci kom-kom mari kemari. Apa yang udah Yei lakukan terhadap Dennis sehingga Dennis mau pergi dari rumah ini? Jawab! Aku cuma pengen sendirian. Nanti juga balik lagi. Tapi Dennis mau kemana? Dennis! Thank you.
Suci benar-benar ada di pikiran gue terus. Gue benar-benar gak tenang kalau gak ada dia. Hei, Suci, kamu kemari kemari. Apa sih maunya ye? Ye tuh bawa sial di rumah ini. Apa maksudnya buat anaknya kagak betah di rumah ini? Ye mau nguasain rumah ini? Iya, ye benar-benar keterlaluan. Jangan mentang-mentang mertua sama suami Eike sayang sama Yaya jadi besar kepala. Jadi orang tahu diri sedikit ya. Masih bagus suami Eike mungut ya dari jalanan, dia dapat kamar yang bagus seperti ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia selalu bikin susah. Sekarang apa mau ya jawab pertanyaan Eike? Suci, kamu kemari kemari. Jawab pertanyaan Eike, Suci, kamu kemari kemari. Suci, kamu kemari kemari. Ya ingat ya, ya pegang kata-kata Eike. Suatu saat ya akan Eike usir dari rumah ini. Ya akan kembali di mana asal ya berada. Anak jalanan. Suci, udahlah, kamu jangan sedih terus. Aku gak tahu Mas Bayu, kenapa Mas Dennis bisa pergi? Kenapa semua orang seakan nyalain aku dengan kepergian Mas Dennis? Padahal kan aku gak salah, semua itu kesalahan dari Mas Dennis, kenapa aku yang kena? Berpikiran buruk sama aku. Dia percaya aku yang udah ngambil berian itu. Sekalipun dia gak pernah nyuguk aku di penjara. Sampai pada akhirnya Mas Bayu ngebebasin aku dan aku terbukti gak bersalah. Setelah itu Mas Dennis datang sambil tersenyum seolah-olah dia bisa menghapus semua dosa-dosa dia. Aku gak bisa selalu maafin dia setiap kali dia buat kesalahan sama aku. Apa yang harus kukatakan sama Suci? Kalau aku jujur bilang apa yang sebenarnya terjadi, Suci pasti akan maafin Dennis. Tapi kalau aku nggak jujur, aku akan jadi pembohong. Suci, siapa bilang Dennis nggak ngelakuin apa-apa? Justru Dennis yang berusaha keras untuk mencari bukti bahwa kamu nggak bersalah. Dia juga yang ngebujuk Nevi untuk menarik gugatannya dan bebasin kamu dari penjara. Jadi Mas Dennis? Iya. Dennis yang berjuang keras untuk ngeluarin kamu dari penjara, Suci. Sampai-sampai dia gak punya waktu untuk menjenguk kamu. Thank you.
kagetin aja. Dari mana sih lo? Gini hari baru pulang. Dika, Mami sudah benar-benar tidak suka dengan kelakuan kamu. Kemana aja ya sudah 2 hari tidak pulang ke rumah? Eh, barusan lo ngapain balik lagi? Hah? Udah pulang tengah malam, mau keluar lagi? Oma, Mami, kenapa sih kan Dika udah bilang kalau Dika... Eh, Mami tidak butuh penjelasan kamu. Yang pasti, kenapa sih setiap ada masalah di rumah, kamu tuh selalu gak ada, selalu telat. Emang kenapa sih? Kemarin Suci masuk penjara. Ah, itu gak penting. Ya, masalah Suci kamu kemari-kemari masuk penjara, itu sudah selesai. Sekarang masalahnya adalah kakak kamu Dennis pergi dan Eka juga tidak tahu kemana. Loh? Kenapa dia pergi? Ya gara-gara si Suci kom-kom. Lu jangan salahin Suci melulu dong. Ini kan kita lagi ngebahas masalah Dika. Kenapa setiap kali ada persoalan di rumah ini, lu gak pernah ada di rumah? Sini dong. Emang kan dari kemarin Dika udah bilang kalau Dika. Udah sini lu. Ih, emang dasar anak gak pernah diajar sama orang tuanya kayak begini nih. Ngelunjak, manja. Mami, Mami itu tuh cuma Mami anak Eka. Kenapa harus dipukul, Mami? Oma, Dika tuh bukan party, tapi Dika ada study tour dari sekolah. Oh, jadi Dika udah ngomong ya? Maafin Oma ya, nih Mami lu juga nih yang salah. Dia gak pernah ngomong nih sama Oma. Ada masalah apa aja di rumah ini, gak pernah ngomong. Jadi Oma gak tahu. Oma jadi malu. Maafin Oma ya, Dika sayang. Maafin Oma ya. Ngomong-ngomong ceritain dong sama Oma. Kemarin di tempat camping ngapain aja? Terus udah punya pacar apa belum? Ah, gak ada pacar. Dika juga gak mau cerita apa-apaan kok. Udah, Dika capek, Dika mau tidur. Ya, Dika. Sama aja sih sama Dennis. Ah, gak pernah peduli sama Oma. Iya deh, Dika ceritain. Begitu dong, itu baru cucu Oma. Eh, sekarang yuk duduk sini. Oma pengen denger ceritanya ya. Halo. Oma marah juga ya sama Suci? Enggak kok, Ci. Suci emang salah, Oma. Suci janji Suci bakal cari Mas Dennis dan Suci bakal minta maaf sama dia. Yang bener, Ci. Aduh, Suci baik banget, sayang. Emang Suci mau cari kemana? Enggak tahu, Oma. Yang penting Suci bakal nyari Mas Dennis supaya Oma seneng, ya? Pasti dong Oma senang. Makasih ya, Ci. Suci kok Oma yang salah. Suci udah salah paham, makanya Mas Dennis pergi. Pokoknya Suci harus cari Mas Dennis dan Suci bakal minta maaf dan bawa dia pulang. Ya, Oma. Aduh. Mudah-mudahan Suci bisa bawa pulang Dennis. Biar cucu-cucu gue ngumpul semuanya di sini. Nggak kayak anak ayam kehilangan induk. Tante, Dennis kok belum keluar juga? Emangnya hari ini dia nggak ke hotel? Salsa yang baik hati dan tidak sombong. Aduh, Eka jadinya harus berterus terang nih bilang sama Ye. Kalau saat ini, Dennis sedang refreshing. Maksud Eka, lagi menenangkan pikiran. Ya. Dennis kemana, Tante? Ke hotel kan? Dennis lagi marahan sama si Suci kom-kom mari kemari. Sejak ada si Suci kom-kom mari kemari, Eka juga bingung. Rumah Eka terasa panas and Eka selalu dapat masalah. Salsa, what is sir? Ada apa, Skat? Salsa gak apa-apa, Tante. Lagi bingung aja. Kenapa ya, Tante? Dennis harus sampai pergi dari rumah cuma gara-gara cewek gak berkelas itu. Dennis pasti pergi ke vilanya. Kalau lagi bete, dia pasti ke vila. Ini adalah kesempatan yang bagus supaya gue bisa deketin Dennis. Kebetulan, gue tahu di mana vilanya Om Daru. Mas Bayu.
aku ganggu. Gak apa-apa, duduk. Mas Bayu, Mas Bayu tahu nggak di mana Mas Denis? Memangnya kenapa? Aku udah janji sama Oma kalau aku mau bawa Mas Denis pulang. Kalau kamu udah janji sama Oma, berarti kamu harus bisa bawa Denis pulang. Menurut aku sih, palingan Denis pergi ke villa di puncak. Hah? Villa? Mas Bayu tahu nggak alamatnya di mana? Jelas lah aku tahu. Itu kan villa keluarga. Mana mungkin aku nggak tahu? Ya udah kalau gitu, aku mau ke sana. Aku mau nyuruh Mas Denis pulang. Iya. Tapi gimana caranya kamu mau ke sana? Emangnya kamu tahu jalannya? Gampang. Kalau gitu Mas Bayu kasih alamatnya aja ke aku. Nanti biar aku cari sendiri, ya? Enggak. Ntar kamu nyasar lagi. Ntar biar aku aja anterin kamu ke sana. Ah, enggak usah, Mas. Suci sendiri aja. Ntar kalau kamu lama atau hilang gimana? Nanti aku yang dimarahin sama papi kalau enggak Oma. Kalau kamu nggak mau diantarin sama aku, ya udah aku nggak akan kasih alamatnya sama kamu. Ya udah deh, Mas Bayu boleh antar aku. Oma pasti senang deh aku bisa bawa pulang Mas Denis. Tadi aku udah datang ke rumah kamu, tapi mama kamu bilang kalau kamu pergi, tapi nggak ke hotel. Aku langsung punya inisiatif untuk datang ke villa ini, karena aku tahu kalau kamu lagi banyak pikiran, kamu pasti meluangkan waktu kamu ke villa. Makanya aku langsung datang deh. Lagian kemarin terakhir kita ketemu di hotel, abis itu kan nggak ketemu lagi. Iya. Gue juga belum sempat ngucapin terima kasih ke lo. Karena lo udah ngebantuin ngebebasin Suci. Makasih ya. Aku tahu sih, sebenarnya kamu lagi pengen punya waktu untuk sendiri. Tapi aku nggak mau ngebiarin kamu sendirian di sini dan gak jelas mau ngelakuin apapun. Lebih baik kamu lupain aja yang udah berlalu. Kan kamu bisa memulai segalanya dengan awal yang lebih baik lagi. Tapi tetap, aku nggak akan ninggalin kamu sendiri di sini sampai kamu benar-benar lupa sama masalah kamu. Mas Bayu kok nggak pernah cerita sih kalau Om Darwin tuh punya villa? Abis, kamu kan nggak pernah nanya. Mas Bayu nyetirnya ngebutan dikit dong, biar kita cepet sampai di villa. Enggak, aku sengaja jalan pelan, biar bisa lama-lama sama kamu. Kenapa? Enggak apa-apa kok, aku cuma pengen cepet-cepet sampai di villa aja. Kamu pengen aku ngebut? Itu juga gak apa-apa kok, jalan segini aku juga udah enak kok. Untung banget, gue bisa berduaan sama Denis. Ini kan makanan kesukaannya dia. Suci. Sayang. Denis sayang, aku udah mau makanan kesukaan kamu loh. Gua gak nafsu makan. Kamu mau kemana? Gua lagi mau sendiri. Thank you.
Bayu, temeninnya sampai sini aja ya. Tuh villanya udah kelihatan kok. Iya, tapi aku pengen temenin kamu. Nggak usah, Mas. Suci pengen menyelesaikan semua masalah ini sendiri. Ya? Iya, tapi... Mas, Suci mohon. Iya, tapi nanti kamu pulangnya gimana? Di sini tuh nggak ada taksi atau angkutan umum, Suci. Nggak apa-apa kok, Mas. Nanti Suci bisa pulang sendiri. Mas Bayu nggak usah khawatir ya sama Suci. Dika, kenapa sih? Rasain lo. Lihat tuh si gembel. Ngeliat kodok aja sampe lagi pontang-panting gitu. Eh, kalau ngerjain orang jangan pagi-pagi dong. Siangan dikit, kek. Ternyata Dika gak bener-bener suka sama tuh gembel. Dia gak belain tuh gembel tuh. Biar tahu rasa lo. Berharap Dika mau deket sama lo. Kasian. Dennis, ngapain lo kesini? Aku pengen ngomong sama Mas Dennis. Gue gak perlu ngomong sama lo. Aku minta maaf ya, aku udah salah paham. Sekarang kita pulang ya. Kasian Oma nyariin Mas Dennis terus. Mas Dennis! Mas Dennis, aku mohon. Aku minta maaf. Aku udah ngira kalau Mas Dennis tuh gak peduli sama aku. Aku emang udah kelewatan sama Mas Dennis. Aku minta maaf, kita pulang ya. Eh, denger ya. Gue mau tidur di mana? Itu bukan urusan lo. Tapi... Pulang lo sana. Enggak. Aku mau pulang sama Mas Dennis. Kenapa sih? Lo selalu ngebuat hidup gue jadi kacau. Pergi lo. Lu gak pernah bisa ngerti apa yang gue pikirin. Dari pertama kali, lu selalu ngebuat pikiran gue kacau. Gue bingung. Kenapa cewek norak, miskin, kampungan kayak lu bisa bikin pikiran gue kacau? Lu tuh luar biasa. Belum ada cewek yang bisa ngebuat gue menderita kayak gini. Pergi lo dari sini.
Gue udah bener-bener gak mau lihat muka lo lagi. Selamanya.